Jadi, iya. Ada. Kamu udah belum? Anggar kita lagi. Bener aku lagi yang bikin jelek. Enggak lah. Cantik banget kok ini. Dah, selesai. Kamu udah? Dah. Oke, jangan liatin dulu. Oke, aku gak. Ayo. Ayo coba sini. Buka sama-sama ya. Tuan ketiga. Buka ya, barengan ya. Ayo. Satu, Satu, dua, dua, tiga. Ya, kamu kok bikinnya bagus banget. Emang gak boleh? Eh? Ya udah bukan aku sih. Iya, aku. Gak jadi aku gak dimasukin juga kamu deh. Aduh, aku. Aduh. Kenapa sih? Eh, nih, nih, enggak. Kok enggak? Aduh, lukis capek-capek. Masa gak boleh? Aku malu banget soalnya kamu bikinnya bagus banget. Aku bikinnya begini. Ya udah gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan, Lihat. Gak usah. Gak apa-apa, harus bagus kok. Lihat, lihat, lihat. Lihat. Jangan, jangan, jangan. Jangan aku malu. Jangan-jangan aku malu. Lihat. Please, lihat gak apa-apa. Langsung aku jelek, ah. Dra, bukan jelek atau bagus yang penting buat aku. Yang penting buat aku, ini dibikin dari tangan kamu sendiri. Dan itu lebih daripada seni buat aku. Tuh kan, kamu ketawain kan hasilnya. Ini bagus sih, tapi kamu lukisnya gini sih. Iya, makanya aku. Bagus, bagus. Oh, iya, suka, aku suka. Beneran. Kamu bagus banget loh. Ya ampun. Love you too. Makasih ya. Janji, kita bakal terus sama-sama apapun rintangan yang bakal kita hadapin ke depannya. Amin, insya Allah. Janji. Gini ya, eh? Mirip banget nih. Iya, banget. Ya, lucu kok. Ternyata aku gak bisa tepatin janji aku, Al. Maafin aku. Ya ampun, lucu banget sih kamu, Ndra. Abang, heran banget deh. Orang kalau lagi jatuh cinta tuh gitu ya. Firza mah kalau dapat lukisan kayak gini udah Firza buang. Kok dibuang sih? Eh, ini tuh melukisnya dengan perasaan, pakai cinta. Lihat dong, bawahnya apa? Nah. I love you. Ih, keras, asik banget deh, Kak Andra. Uji. Jadi, abang kapan nikahin Kak Andra? Ya ntar dulu dong, Dek. Belum juga lulus kuliah, nanti abang sambil rintis usaha bengkel baru abang. Abang mau buka usaha bengkel sendiri? Serius, Bang? Iya, insya Allah doain ya. Abang kerja sama-sama sahabat abang, Rio. Amin ya robbal alamin. Pasti Firza akan doain abang. Dan pasti almarhumah mama juga bangga banget, senang banget sama abang. Abang udah jadi dokter nantinya, terus punya usaha bengkel sendiri. Ya Allah bang, dengernya aja udah bangga banget, senang banget. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.